Okay, so keesokannya harinya, iaitu hari ini, kita orang nak pergi ke satu tempat pula. Kali ini kita orang berempat, Wan, Boom Bam, dengan seorang lagi bangnya depan sana. Okay, so jom pulanglah sayang. Wah, hari ini lagu lain pula. Bukan satu senyuman eh. Okay, ni salak hutan. Baru bunga ni. Belum lagi ada buah. Salak hutan. Satu senyuman. Ni asam gelugur ni. Asam gelugur. Ha. Tu pokok dia kat bundam tu kan. Macam mana? Satu senyuman. Masa. Terus mendaki dan mendaki. Oh. Penat ni. Pokok tu Kak Ali. Tengkak Ali. Okey. Dah kawasan bukit. Kita naik terus. Berhenti seketika. Okey, sekarang ni kita berada di atas bukit dan di atas bukit tu dia ada macam kawasan yang berlekuk. Ha, dan di kawasan berlekuk tu ada sikit anak air. Anak air dia agak luas eh, daripada sana sampai ke sana. Tapi dia tak mengalir ke bawah. Dia meresap hilang ke tanah. Jom kita tengok eh. Okey, nampak. Ada anak air kecil-kecil tu eh. Sikit je lah anak air dia eh. Dia mengalir ke sana. Okey, jom tengok. Nampak eh? Anak air ni dia akan terputus kat depan sana. Okay. Buat anda jalan dulu. Okay.
Okey, kalau berdasarkan ikut Bumbem dengan Bange, airnya sampai sini je. Depan sana mereka turun memang tak ada air lah. Maknanya air ni meresap dalam tanah. Okey, dijangkakan dia meresap dalam tanah dan dia keluar dekat di bawah bukit sana nanti. Kita nak pasang di sekitar area anak air ni. Cuma anak air ni dia agak luas dan kalau lihat bentuk muka buminya, kadang pokoknya agak susah lah. Banyak spot yang kita susah nak rakam. Jadi kita tengoklah dulu, tinjau mana yang boleh kita letakkan kamera eh. Okey. Okey, kita tadi daripada sana eh. Nampak limit anak air tu sampai sini je. Dan kalau lihat ke depan sana dah kering. Okey, Bumbe dengan Bahngeh dah pernah jalan ke bawah, memang tak ada air di sini. Kering. Tapi kalau time musim hujan mungkin akan jadi laluan air lah sini. Okey. So, sekarang kita nak cari spot yang boleh kita pasangkan kamera. Cuma jangkaan di sini agak susah sikit lah. Kerana kawasan sini pun agak gelap. Jadi, footage tu mungkin gelap lah. Dan yang keduanya, lokasi tu nak tempatkan kamera tu pun tak banyak pilihan. Jadi, jangkaan kita orang, sini adalah spot yang strategik lah untuk binatang turun minum air. Cuma di mana spot dia turun tu, kita pun tak pasti sebab laluannya ada banyak. Tempat pula terhad. Jadi kita pasang setakat mana yang boleh je lah. Okay. Shoot target kita di depan ni. Okay. Pasang depan ni. Kamera yang saya akan gunakan untuk di sini adalah. Ni dia. Browning Reconforce Elite HP5. Okay. Yang ni sudut bukaan angle dia agak luas. Jadi sesuai lah untuk tempatkan di sini. Alright. Kita pasang dulu eh. Okay, dan kamera yang kedua pula shoot targetnya di sini. Okey, bukan di kawasan air lah. Kawasan air tu bawah sana, ni atas dia. Alright. Selesai dah pemasangan dua kamera di sini eh. Satu di kawasan air tu, satu lagi kita buat keputusan untuk letak dekat atas lah. Okey. Dan sekarang berehat-rehat dulu. Iwan. Okay, Bam. Okay, bang eh. Persediaan. Pokok apa ni, Wan? Pokok tampoi. Ni pokok tampoi ni sama seperti larah juga. Tanam ke apa ni? Nak tanam. Oh. Okay, so last minute dah nak balik. Kita orang buat keputusan untuk tinggalkan lagi satu kamera kat sini. Alright. Ni kamera di sini. Shoot targetnya di sini. Depan ni eh. Okay. Itu dia. Tongkat Ali. Mantap Pak Abu. Balik rumah boleh buat Ali Cafe nanti. Tuan, macam tu kan? Sayur apa tu, Tuan? Sayur pucuk manis. Pucuk manis. Okey. Untuk buat lauk lepas balik dari hutan ni. Satu senyuman. Satu senyuman daripada Tuan. Jangan lupa follow TikTok Tuan eh. Untuk dengarkan nyanyian penuh daripada Tuan. Korak, korak baby. Ada taring lagi. Korak babi hutan. Okay, ni Wan sedang ambil rotan eh. Untuk nak buat apa rotan, Wan? Buat bakul. Buat bakul. Sekarang kan dah musim durian. Oh. Nak beli tak mampu. Nak beli bakul. Jadi buatlah sendiri ya. Buat sendiri. Nampak.
Nah. Apa ni, Wan? Pokok kulim. Oh, pokok kulim. Bau kulimnya. Ni pokok kulim ni ada keistimewaan dia untuk buat rempah, lagi satu untuk sakit buah pinggang. Tu kelulut. Kelulut. Spesies apa kita tak tahu, tu pun tanya Bang Net. Tak boleh nak cabut. Lihat. Okey, dah selesai keluar pada hutan. So, kita rehat-rehat dan makan dulu. Okay, jom. Okey. Dah kenyang makan, masa untuk mandi. Satu senyuman saat engkau hadir dalam hidupku. Air sungai ni ada dua cabang. Yang ni kita rasa panas sikit. Tapi kalau yang ni memang sejuk. Memang sejuk gila, boleh menggigil. Kira yang ni direct daripada hutan. Yang ni dah mengalir keluar ke sini. Tapi duduk kat sini memang dah boleh rasa lah sejuk dia tu. Rasa sini lain tu, sini lain. Ha lawan. Sini tak boleh berenam lama ni. Sejuk sangat ni. Bem, pernah menyelam kat sungai ni tak? Ikan apa antara yang pernah dapat kat sini, Bem? Banyaklah spesies ikan. Ikan sebarau, ikan tengah, ikan baung. Tak terkira lah spesies ikan dalam sungai ni. Wan pula, antara ikan apa yang dapat kat sini, Wan? Lebih kurang sama macam Bum Bem juga. Ikan baung, ikan limbat, tengas, sebarau. Mantap. Tapi paling best tu memang sebarau yang besar tu. Memang lemak. Sebarau. Dapat kat mana? Sini juga eh? Atas. Atas mana? Okay, so kita mandi dulu. Jom. Oke, selamat menyelam. So sekarang masa untuk pulang lah. Okay, masa dah time. So nak ucapkan terima kasih banyak lah kepada Wan, Bum Bem, Wan sekeluarga semua, kerana dah banyak menyusahkan semua orang lah. Dan ni buah tangan pula daripada keluarga Wan. Buah kelubi. Tengok eh dia punya size tu. Sempat. Ini kau nampak buah kelubi. Acik ni yang tolong ambilkan ni buah kelubi. Durian. Ah, dalam ni rebung.
Rebuh bulu betung ni kak kan? Ya. Ni kak Anum yang ambil kan. Yang ni tengok tu. Buah kelubi. Ada buah kelubi ni yang itu hari masa Wan bagi tu hari saya dah makan dah. Memang sedap. Isi dia tebal. Yang bestnya biji dia lembut. Boleh dimakan dengan biji sekali ni. Okey. Terima kasih banyak-banyak Wan eh. Okey, sama-sama. Banyak-banyak musa kawan. Terima satu kasih. Satu senyuman. Terima kasih kepada Acik. Allah. Acik nampak tangan-tangannya tercucuk-cucuk duri eh. Nak ambil buah apa nama? Buah kelubi. Buah kelubi. Ataupun tengok ni asam paya ya, asam paya. Asam paya. Dan Bumbem. Terima kasih memasakkan ikan sebarau. Okey. Dan juga tongkat Ali. Tongkat Ali dengan kulim. Kulim, pokok kulim. Okey, terima kasih Wan, Bumbem dan sekeluarga semua. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Paling hati-hati. Okey, alright Wan.